Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD. Wilujeng enjing Bapak. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Randa Hajah I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka MSI, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara peresmian Sekoper Cinta, Sekolah Perempuan Gapai Impian dan Cita-Cita yang dilaksanakan tepat pada hari ini, tanggal 24 Juli tahun 2022, bertepat di Gedung Sasana Budaya Ganesha. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu memanjatkan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Adi Hidayat. Kepadanya kami persilahkan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat sekaligus membuka dan meresmikan Sekoper Cinta. Kepada yang terhormat, Bapak Haji Ridwan Kamil, kami persilahkan. Mohon izin Bapak agar tetap berada di tempat karena akan dilaksanakan pemukulan gong secara simbolis. Dan kami haturkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Ibu Hajah I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka MSI untuk bersedia mendampingi. Mari kita mulai dengan menghitung mundur. 3, 2, 1. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, Sekoper Cinta dengan resmi telah dibuka. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara telah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Saya Neng Sofiani pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.